Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu di tahun 2020 di NTB ini ada badai seroja berupa banjir bandang. Dan mengenai banyak rumah, kena banyak rumah. Sehingga setelah itu dibangun hunian tetap yang dipindahkan dari lokasi yang sebelumnya di bantaran sungai. Sekarang sudah selesai di Kabupaten Bima, sebanyak 185 rumah, dan di Kabupaten Dompu sebanyak 107 rumah. Semuanya sudah selesai dan tadi kita juga sudah serahkan sertifikatnya, rumah dan sertifikat. Kita harapkan ini nanti menjadi sebuah kompleks perumahan yang asri, yang saya melihat pasti jauh lebih baik dari yang lama. Dengan fasilitas umum yang Bapak-Ibu juga lihat, ada masjidnya, alhamdulillah, dan ada fasum-fasum yang lainnya. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini hunian tetap pasca bencana seroja saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.